Las Al-Azhar gemilangkan Indonesia. Las Al-Azhar di hari jadinya ke-16 tahun ini sukses menggelar tasyakuran yang diselenggarakan di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Selasa 1 Desember 2020. Acara sederhana ini juga diselenggarakan secara virtual lewat live streaming agar para tamu undangan serta mitra yang tidak bisa datang ke lokasi tetap bisa menyaksikan secara langsung. Acara ini dihadiri oleh para pengurus YPI Al-Azhar, mitra strategis, dan jajaran Amil Las Al-Azhar. Direktur Las Al-Azhar Daram mengatakan, tema yang diusung pada milad kali ini adalah Gemilangkan Indonesia. Merujuk pada kiprah Las Al-Azhar yang terus konsisten menghadirkan kesejahteraan bagi para penerima manfaat melalui program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada hari ini di acara milad Las Al-Azhar yang ke-16 kita akan membuka secara resmi bengkel OPOP Al-Azhar dan air mudah-mudahan ini adalah simbol keberkahan dan simbol kegemilangan. Air memancarkan kegemilangan dan otomotif sebagai simbol gerak dan terus bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini bengkel otomotif Al-Azhar dan air mineral Al-Azhar kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah amma batu. Yang saya hormati para pemirsa Umat TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita Lembaga Amil Zakat Al-Azhar telah melaksanakan milad yang ke-16. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan menggambarkan bahwa perjalanan 16 tahun telah mewujudkan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar dengan kiprahnya untuk memberdayakan masyarakat secara luas, dan khususnya pada hari ini sekaligus kita melongseng dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pemberdayaan usia produktif, bagian daripada kegiatan pendidikan diklat yang ada di RGI, kemudian diwujudkan sebagai praktek di lapangan, yaitu bengkel motor metik yang dilaksanakan oleh para alumni RGI, karena harapannya ke depan mereka akan menjadi CEO, orang-orang yang bisa mandiri secara ekonomi. Dan alhamdulillah pula kita telah melongsing satu kegiatan dari upaya wakaf produktif kita, yaitu air mineral Al-Azhar. Air mineral Al-Azhar merupakan satu hasil daripada wakaf produktif yang kita kelola bersamaan dengan PMT Al-Azhar, dengan harapan kita mulai dari hasil wakaf produktif itu bisa menjadi sumber kemaslahatan khususnya di lingkungan keluarga Al-Azhar, dan juga hasilnya nanti akan kita kembangkan menjadi untuk maslahat umat secara keseluruhan. Di hari ulang tahun yang ke-16 ini, kami berharap mudah-mudahan dengan iringan doa para hadirin sekalian, khususnya para pemirsa Umat TV, mudah-mudahan dengan adanya tantangan yang ke depan lebih tinggi lagi, mudah-mudahan lembaga kami bisa melakukan satu improvisasi, inovasi, dan bisa tetap eksis menyambut tantangan ke depan menjadi lembaga filantropi yang paling terdepan untuk pemberdayaan umat dan bangsa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobhaus Surur Muhammad Syamsi,
Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi dakwah dan sosial, mengucapkan selamat milad kepada LAS Al-Azhar yang ke-16. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga 16 tahun perjalanan LAS Al-Azhar akan meningkatkan kinerja dari amilin dan amilat, dan teruslah bekerja, teruslah beramal untuk menuju kegemilangan Izzul Islam wal Muslimin. Sekali lagi sukses, dan untuk semuanya kemajuan umat dan bangsa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Muhammad Fuad Nasar selaku Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, juga digelar launching program Air Mineral Al-Azhar atau AMA dan Bengkel Motor Matic Rumah Gemilang Indonesia RGI yang sudah beroperasi di dua tempat yakni Klaten dan Depok. Dan luar biasa segar, nikmat dan menyegarkan. Ya, saya sangat senang sekali dengan mineral air mineral Al-Azhar ini yang memancar dari tanah di Al-Azhar ini, yang sehari-harinya memang tanah tempat ribuan ya, kata berapa ribu ya, hamba-hamba Allah sudah bersujud dari tengah ini. Alhamdulillah, semoga menjadi air yang bersih, air yang jernih, air yang menyehatkan dan menghidupkan ekonomi umat. Saya Dedi Irwansa, pengelola air minum Al-Azhar. Alhamdulillah, pada kesempatan Milad Al-Azhar yang ke-16 ini telah dilaunchingkan air minum Al-Azhar. Harapan kami ke depan adalah bagaimana air minum Al-Azhar ini bisa memberi manfaat kepada umat. Dengan adanya air minum ini, Al-Azhar tetap berjaya, air minum tetap berkembang dan terus berkembang. Saya ucapkan selamat kepada LAS Al-Azhar dan air minum Al-Azhar, semoga terus berkembang. Selamat, saya ucapkan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Pribadi dari Rambo Coffee Roastery mengucapkan selamat ulang tahun LAS Al-Azhar yang ke-16. Semoga semakin sukses dalam menjalankan amanah kepada umat Islam di Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat buat LAS Al-Azhar yang sudah memasuki usia ke-16. Ini adalah usia remaja, usia di mana semangat penuh, semangat yang kuat, ikhtiar yang kuat, dan terus memberikan manfaat bagi umat. Saya selaku pengurus, mantan pengurus ya LAS Al-Azhar, merasa bangga dan merinding melihat betapa teman-teman, adik-adik, penerus gerakan Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar ini telah banyak memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi saya melihat sudah membuka bengkel di mana-mana, kemudian membangun peradaban ekonomi umat. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi rumah gemilang Indonesia terus sesuai dengan nama Al-Azhar yang menggemilangkan. Kita doakan sama-sama, insya Allah LASNAS Al-Azhar akan menggemilangkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummah TV, cahaya umat dan bangsa.